Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Teguh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Diputar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Selanjutnya ditarik seperti sini. Ya, masuk ke bagian leher. Dorong ke arah ke belakang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Satu lagi, dorong. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Oke, kaki satunya. Posisinya duduk ya. Dengan posisi duduk, ditekuk. Satu kaki. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Masih posisi kaki. Kaki kanan atau kaki kiri. Ditarik. Nah, seperti dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Tarik ke depan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Oke, kaki selanjutnya. Oke, duduk. Teguk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Dipeluk. Tarik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Didorong. Tarik ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Good. Oke. Selanjutnya di bagian pinggang. Putar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Putar balik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Oke, selanjutnya teman-teman, Aiman akan ajarkan materi tendangan ya dengan posisi duduk di kursi ataupun duduk di lantai. Tetap santai dengan posisi sikap duduk. Yang pertama, teman-teman lakukan dengan posisi sila. Silanya jangan di kursi yang agak tinggi ya. Nah, di lantai juga tidak apa-apa. Posisi kaki cepat. Dengan posisi tangan bersandar ke belakang. Kita coba satu. Tarik kembali. Satu kakinya. Angkat. Dua. Turun kembali. Satu kaki lagi. Tiga. Tarik. Empat. Tarik. Berikutnya dengan posisi miring atau disebutnya tendangan harimau.
Bersandar sendiri ya, posisi sila bersandar. Angkat, nanti dulu. Hewan, hewan jatuh nih nanti. Aku. Satu, dua, tiga, tarik, satu kali lagi, satu, dua, tiga, kaki satunya lagi ya, satu, dua, miringkan ke samping, tiga, angkat, tarik, satu kali lagi, satu, dua, tiga, go, posisi sila, kita lakukan dengan satu kaki, gabungkan dengan dua tendangan. Tendangan lurus ke depan dan tendangan ke samping. Ikan terbang menjulang ke angkasa lurus ke depan. Satu. Jempolnya kelihatan. Tarik. Dua. Tendang. Good. Nah, kalau pemanasannya kurang maksimal, biasanya di bagian pinggul yang agak sedikit tertarik. Benar ya? Sama. Pegel. Satu kaki berikutnya. Angkat. Satu. Tarik. Dua. Tapi. Tarik. Good. Nah, kita akan coba posisinya berdiri. Posisi kaki kiri depan atau posisi kaki kanan depan. Ya. Satu. Dua. Tarik. Kembali lagi. Satu. Dua. Tarik. Sekarang sekaligus. Hit. Tidak boleh menggunakan telapak kaki full. Seperti ini ya. Nah, tidak boleh. Jadi ujungnya seperti ini. Seperti kita jinjit tendangannya. Menggunakan ujung dampal kaki. Lurus. Kita coba cepat. Siap. Satu. Nah, good. Siap. Dua. Good. Tiga. Good. Satu lagi, berikutnya. Pelan-pelan dulu. Satu. Dua. Ya. Satu. Dua. Oke, kita coba dengan posisi cepat. Satu. Dua. Tiga. Oke. Berikutnya tendang samping dasar dengan posisi berdiri. Atau disebutnya di Taman Suci adalah tendangan harimau. Angkat.
Satu, posisi miring. Dua. Coba lagi. Satu. Dua. Tiga. Agak sedikit cepat. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Ya, kaki berikutnya. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Lakukan dengan posisi cepat kanan ataupun kiri. Siap dengan posisi kaki kiri di depan. Satu. Maju tenang ke depan ya dengan posisi tenangan harimau. Dua. Tiga. Lagi berikutnya. Satu. Dua. Sekaligus. Satu. Dua. Tiga. Dua. Posisi kaki yang ada di bawah tidak boleh terlalu jingkit ya. Khawatir dengan posisi tendangannya terpleset. Nanti jatuhnya kurang bagus. Oke, berikutnya dengan posisi gabungan tendangan lurus satu, nah harimaunya dua, jadi dua tendangan pasang satu dua. Good. Coba lakukan lagi. Satu. Dua. Good. Kita ulang kembali. Satu. Dua. Good. Kita ulang kembali. Satu. Dua. Oke. Okay. Kak Iwan lihat dulu dong tendangannya satu-satu. Noel. Satu. Dua. Good. Ah, tuh hancur tipis sedikit lagi. Oke. Okay. Selanjutnya yang di luar. F. Ayo bareng-bareng deh, enggak apa-apa berdua. Pasang. Awas temennya ketendang. Pasang. Satu. Bagus. Dua. Good. Kita coba lagi ya. Satu, dua, oh. Ya, awas handphone atau barang-barang di depan kena. Siap, ah, pakai kuda-kudanya, gunakan kuda-kuda pencak silat. Nah, jangan menggunakan kuda-kuda ceribel. Okay. Jadi bel begini. Siap. Satu. Dua.
Berikutnya, materinya tendangan bawah atau disebutnya circle atau sapuan depan. Posisi kaki kanan depan. Maaf, kaki kiri. Satu. Dua. Kita coba kembali. Satu. Pinggul kiri dahulu yang kena ya. Dua. Siap. Satu. Dua. Siap. Satu. Dua. Oke. Tendangan sapuan depan, bawah, kita akan gabungkan dengan tambahannya dengan tendangan harimau ya. Contoh dilihat dulu. Satu. Dua. Siap ya. Satu. Dua. Tiga, tepuk. Empat, tendang harimau. Kita coba lagi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Oke, satu-satu. Siapa dulu yang mau? Oke, nah dulu siap. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lanjutnya. Ayo, ayo. Berdua-berdua. Posisinya handphonenya nenggak ke atas itu. Nah. Benar, itu nenggak ke bawah. Oke, good. Siap? Satu. Bawah turun. Dua. Kang Ikuan boleh diulangin nggak, Kang? Oh, boleh. Boleh. Tadi ngelek. Oh, ngelek. Kirain jelek. Siap ya. Kita ulang lagi ya. Bentuknya mau gerakannya slow motion. Atau slow motion. Sama aja. Bingung kan? Yang lain pada bingung. Oke, kita coba. Satu. Posisi kaki depannya didudukkan. Nah, pinggul depannya. Dua. Kaki belakang mendang ke depan. Tiga. Kaki depan ditutup. Pak, ulang kembali. Siap ya. Kaki depan yang terlebih dahulu menyentuh lantai. Satu. Jatuh. Dua.
3. Awas kena. 4. Tendang. Ya, kita ulang kembali. Satu. Nah, dua. Tiga. Empat. Siap? Nah, itu udah bisa. Ayo, yang berdua siap-siap. Satu. Tuh, wah, langsung nyungsep. Dua. Tendang kaki belakangnya. Dah, good. Tiga, tekuk. Empat, tendang kembali. Nah, itu bisa. Awas jangan ketawa, khawatirnya pas sendang kentut. Pret aja bunyinya, bagus polifonik. Kita coba dengan tambahannya. Tendangan posisi berdiri. Dengan posisi tendangan ditambahnya dengan posisi tendangan di bawah. Kita coba dua teknik. Satu. Dua. Tiga. Apa sih yang lima? Disuruh. Empat. Rating kita selama 20. Bagus. Slow motion. Satu. A, B, C, D. Iya. Dua. Tendangan harimau. Tiga. Bawah. Empat. Tarik. Lima. Tendang. Kita coba lagi ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Good. Kita ulang lagi ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Satu, satu. Ayo coba satu-satu dulu. Noel. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Good. Lanjutnya. Dua nih. Satu. Dua. Tiga. Bawah, sapuan bawah. Kita ulang lagi. Oh, ada yang nendangnya ke depan, nendang ke temennya tuh.
Temennya jangan ditendang. Apa ya? Sat. Kaki yang belakang tendang. Dua. Tiga, posisi kaki depan di lantai. Empat. Tarik, lima. Enam. Coba kembali. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke, coba kembali. Satu-satu. Kalau yang sudah lancar, boleh gerakannya cepat. Siap. Satu. Dua. Tiga. Empat. Bagus. Lima, tekuk. Enam, tendang kembali. Nah, seperti itu. Nah, masih keringat? Kita coba dengan posisi bahu di angkat dulu. Tarik, tarik lepas. Lepas. Sekali lagi, tarik lepas. Bagian-bagian bahu. Lepas. Tarik lepas. Buang. Relax. Oke. Berikutnya. Materi terakhir yaitu serangan di tangan dengan posisi seperti ini. Sudah? Nah, jarinya lengkap? Good. Kita coba ya. Satu. Dua. Ulang kembali. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Nah. Satu. Dua. Tiga, cengkeram bagian kepala. Empat, benturkan. Nah, kita coba lagi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Siap.
Kang. Aku yang terakhirnya masih nggak ngerti, Kang. Oh, yang posisi suri ini ya? Iya. Ya. Ini posisi cengkrama. Ditarik di sikut. Lembu. Oh. Tep. Kita tarik. Nah, tep. Sikutnya jangan diem ya, jangan tangan yang gerak, tapi sikutnya gerak. Nah, seperti itu. Siap? Oke. Satu. Dua. Tiga. Empat. Nah, kalau gerakan cepatnya, satu, dua, tiga, empat. Siap, pelan-pelan dulu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Oke, gerakannya cepat. Menghitungi hitungan Kang Hiwan ya. Satu. Dua. Dua. Tiga. 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 Nah, kita ulang lagi. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Empat. Agak cepat hitungannya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Nah. Coba Kang Hiwan hitung, kalian bergerak ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Nah, jam gini ya. Gini, ini ada yang begini. Siap ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Good. Nail. Siap. Sendiri atau dihitung? Oke, sendiri. Mulai. Ayo selanjutnya. Siap. Satu. Siap. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ayo ulang. Ulang ya. Ulang kau. Satu. Dua. Tiga. Empat. Wah, kenceng juga ya. Oke, kita terakhir bareng-bareng sama-sama. Satu. Dua. Tiga. Empat.
Lagi dia. Oke. Okay. Ada pertanyaan dalam serangan tadi materinya? Nanya aja yang susah ya, yang bikin Kang Hyun bingung. Oh, yang mau cerdas. Yang mana? Yang kedua, apa tadi yang kayak gitu itu? Bukan ya? Oh. Yang ini. Good. Ah. Setelah sapuan depan, kok posisi kaki yang tadi nendang ditekuk kembali dengan posisi tendangan harimau. Coba ya, kita coba lagi ya yang tadi tendangan itu ya. Coba. Satu. Tuh kan? Tangan sekaligus. Nah, tendangan dulu. Kita tambah dengan tendangannya. Nah, iya itu benar. Nah, nah. Bisa. Oke. Pas sapuan kedepannya jangan lompat ya, sakit. Good. Oke, kita ulang. Terakhir, kita ulang. Sampai bagus. Siap? Yang ini. Yang dari yang itu. Dua. Tiga. Aduh. Ini aku kena kursi dulu, Teteh. Lima. Oke. Okay. Posisi duduk. Relax. Oke. Okay. Sebelum Kang Hyun akhiri materi ini, ada pertanyaan. Serangan ini khusus bagian serangan. Ah, tuh ada yang kesurupan tuh. Ya, jadi kayak Kang Hyun jelaskan, serangan ini untuk bagian dada, rusuk, kepala, dagu. Nah, nanti kalian boleh mengaplikasikannya. Jadi ini serangan kepala ini. Ini dagu. Nah, jadi begini ya. Nah, jangan begini. Nah, begini. Tuh. Ini begini. Nah. Oke. Okay. Semuanya dari Kang Hyun, cukup sekian. Salam hormat. Bye. Sampai jumpa kembali. Udah. Ya, nanti.